Halo guys, welcome di channel Penersi. Oke, pencarian masa lalu ini quest closingan, jadi kalian harus cuma bisa dapat kalau udah nyelesain yang bagian selatan, utara, dan barat. Jadi di video cari aja di playlist gua itu ada di playlist channel ini tuh ada semua yang bagian barat, utara, dan selatan. Oke. Dan di sini rewardnya 40 primogems, jadi 30 ya. 30 nih beda sendiri nih, padahal yang bagian sebelumnya 3 bagian itu 40. Per quest itu 40 ya. Oke, di sini gampang-gampang aja questnya. Gak jauh beda lah ya sama yang 3 bagian pertama. Oke, di sini dapat chest Luxurious, lumayan. Bisa kalian langsung ambil aja. Dan di sini markas pusat lah intinya. Jadi gua nggak tahu kenapa nggak disebut area timur. Oke, di sini langsung aja dialog lagi ya. Dan kita disuruh ngejar Fatui. Fatui Skirmisher. Dan langsung di sini. Oke. Hasil energi ya, energi lagi ya saja kita aktifkan sini. Ini pindahin aja yang energi balok di bawah ini ke atas ya, jadi buat ngebuka apa ruangannya. Dan langsung di sini itu ambil yang apa balok, ah ya, tabung energinya itu diambil terus dipindah ke sini ya. Oke, dan kalau udah kebuka begini langsung aja kalian ke sini nih. Ini kayak ada entrance gitu, entrance pintu masuk. Tapi kalian harus selesaiin puzzle tabung energi lagi lah. Kayak yang di awal itu. Oke, di sini langsung aja ke pintu masuk, aktifkan. Nah, ini dipindah lagi ya, dipindah dan pintu otomatis kebuka. Dan langsung aja ini naik tangga untuk ngabisin ini patuhnya. Gue skip, cut-cut semua. Ini langsung aja lewat atas ya, karena pintu yang kalau lewat air tadi ketutup. Ditutup sama itu patu yang tadi itu. Jadi langsung aja kita speedrun di sini ya. Dan sebenarnya udah questnya gitu, tinggal battle sekali kalau nggak salah. Di 30 primogem, dan ini benar-benar closingan dari series pencarian masa lalu. Dan semoga membantu dan dapat achievement juga, Pak. Gue Panersi, dan semoga video ini membantu.